Matthijs ten Woude, pemain kacukan Belanda Indonesia dikaitkan ke Terengganu FC. Terengganu FC mula melakukan persiapan untuk menghadapi saingan musim depan apabila tidak mengekalkan beberapa pemain import seperti Sonny Nolde dan Habib Harun meskipun mereka beraksi cemerlang. Dua tonggak import itu dikhabarkan berpisah dengan sang penyu kerana pihak pengurusan mahu menjimatkan kos memandangkan Liga Malaysia musim depan akan lebih panjang. TFC dijangka bawa dua pemain import baharu dari Croatia dan Belanda. Pemain-pemain tersebut akan mengisi kekosongan di pertahanan dan tengah TFC pada musim depan dan dijangka tiba pada Februari 2024. Nama Matthijs ten Woude dikaitkan bakal mengisi slot pemain import dari Belanda untuk TFC. Matthijs ten Woude yang dikatakan mempunyai darah kacukan dengan negara jiran iaitu Indonesia. Ten Woude musim ini beraksi bersama Paktakor Tashkent di Liga Uzbekistan dan itu merupakan pengalaman pertama dia beraksi dalam Asia. Pemain berusia 30 tahun itu banyak beraksi di Liga Belanda bersama Feyenoord Rotterdam, Excelsior Rotterdam, FC Dordrecht dan SC Cambuur Leeuwarden sebelum berhijrah ke Croatia pada 2019. Musim ini, pemain berketinggian 1.88 meter itu hanya beraksi dalam 10 perlawanan bersama Paktakor Tashkent termasuk Liga Juara-Juara Asia. Tiada info rasmi berkaitan perpindahan Ten Woude ke Terengganu musim depan, malah rekod dia mempunyai darah kacukan dengan Indonesia juga belum sahih. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.